saya hormati para senior di sini, Ibu Gemala Hatta, Bapak LK Arak, juga pimpin satu pena Ibu Nia Samsihono, para pembicara di sini Bro Akmal Nasri Basral, Ibu Rinda Jalil, Wina Armada, juga moderator Dwi Sutarjatono, para hadirin sekalian. Bulan April 2024 di media ABC menjadi berita yang heboh karena 200 musisi kelas dunia, termasuk di sana ada Bon Jovi, juga Stevie Wonder, mereka membuat surat terbuka protes kepada aplikasi artificial intelligence. Bisa kita lihat di Google itu beritanya. Di satu sisi mereka memang mengatakan kami mengapresiasi datangnya AI yang membawa hal baru untuk kreativitas. Tapi di sisi lain, menurut mereka, kami para musisi dan pencipta lagu protes keras atas sisi predatory AI. Itu istilah mereka, predatory AI, karena karya-karya kami banyak dijadikan bahan baku, walau muncul di aplikasinya tidak seperti itu, tapi dimirip-miripkan. Juga suara-suara kami dijadikan bahan baku, walau tentu saja tidak muncul seperti itu, tapi juga dimirip-miripkan. Dan kami tidak diberikan kompensasi yang memadai. Jika ini dilanjutkan, menurut surat ini, maka akan terjadi devaluasi, merosotnya kreativitas manusia bertekuk lutut di hadapan mesin artificial intelligence. Jadi sudah ada surat itu, sudah ada musisi raksasa yang mulai terganggu dengan hadirnya artificial intelligence. Di satu sisi, kita mengamini ini bahwa benar, tak boleh copyright itu dilanggar, dan benar pula bahwa para artis dunia ini jika benar memang jadi bahan bakunya pun seharusnya mendapatkan kompensasi yang memadai, karena aplikasi ini minta ampun populernya. Tapi di sisi lain juga kita semakin terpana ketika melihat musisi dunia sudah terganggu, berarti memang datangnya peradaban AI itu sudah di halaman depan kita. Dan ini akan mengubah segalanya, dan kita masuk pada peradaban yang tak pernah kita kenal sebelumnya. Usia bumi ini sudah 4 miliar tahun. Tak pernah terjadi di bumi ini ada makhluk lain di luar manusia yang bisa berkreasi. Sehebat-hebatnya hewan di luar manusia, mereka tak bisa menciptakan lagu, tak bisa membuat puisi, tak bisa melukis. Tapi sejak 5 tahun yang lalu di bumi hadir jenis makhluk yang lain yang bisa melukis, yang bisa membuat puisi dan menciptakan lagu. Dan celakanya makhluk itu diciptakan oleh manusia sendiri, yang semakin lama akan mungkin lebih hebat dari manusia penciptanya. Suka atau tidak suka, kita memasuki zaman baru yang tak akan pernah kita alami sebelumnya, dan dunia terbelah dua. Kalangan seniman akan terbelah dua, siapakah dia, apakah dia penulis, pelukis, penyair, pembuat lagu, akan terbelah dua, yaitu mereka yang original yang tak ingin menggunakan AI apapun alasannya, baik karena mereka percaya bahwa originalitas kreativitas manusia harus dijaga, karena itu saya berserah diri pada satu bentuk karya yang asli, ataupun dia takut dengan AI karena gaptek misalnya, bisa terjadi juga.
Tapi di sisi lain ada seniman jenis lain yang mulai berkolaborasi dengan artificial intelligence. Ini dua dunia yang akan membelah seniman lebih besar dari pembelahan aneka genre dan lain sebagainya. Ini pembelahan karena datangnya teknologi. Per hari ini memang seniman yang menggunakan AI dia masih sangatlah minoritas. Tapi ke depan pelan-pelan seniman yang menggunakan AI ini makin banyak dan makin banyak, akhirnya inilah yang dominan. Dan kita memasuki bab terakhir. Ini adalah bab terakhir seniman yang tanpa menggunakan AI. Tapi dalam sejarah hilang ya. Atau minimal mereka akan sangat-sangat sedikit sekali. Dan kita melihat munculnya jenis baru, berlomba-lombanya para kreator yang hanya menggunakan AI. Mengapa? Jawabannya hukum besi pasar bebas. Hukum besi peradaban. Pertama adalah AI bisa memberikan kepada kreator manapun referensi karya yang minta ampun banyaknya dalam waktu yang cepat sekali dan juga dengan harga yang murah sekali. Lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih berkualitas. Karena dia bisa berikan itu puncak-puncak karya di aneka zaman. Sehingga dengan sendirinya, seniman yang menggunakan AI bertambah kualitasnya. Jika tadinya 6, dengan AI jadi 7 dia. Jika dia tadinya itu 8, dengan AI menjadi 9. Kita lihat memang efisiensi diberikan oleh AI, dan efisiensi itulah hukum besi yang mengatakan yang menang di pasar. Di samping efisiensi lebih murah dan juga lebih berkualitas. Kita bisa bandingkan, seperti ini saja. Untuk tadi menciptakan lagu yang kita dengarkan, kalau itu diciptakan tuh penciptanya itu untuk dunia yang biasa sebelum ada AI, dia butuh bertahun-tahun sentuhan dan pengalaman dengan dunia musik. Baru dia dapat itu sense, apalagi lagi ini banyak sekali genre-nya itu. Butuh bertahun-tahun dia di dunia itu, dan dia kontak pula penyanyinya, dia berdatang ke studio, itu bisa berhari-hari, mahal pula ongkosnya itu. Itulah berkarya di dunia sebelumnya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Dengan datangnya AI, itu bisa diciptakan dalam waktu 3 menit saja. Tak perlu ke studio, tak perlu juga kita begitu hafal dengan notasi musik dengan aneka nada yang agak komplikated itu. Jadi bertahun-tahun pengalaman musik melawan 3 menit melalui AI, ya pasti kalah lah itu. Cara mencipta pola lama. Jadi ini sense pertama yang mengatakan mengapa nanti ini pelan-pelan melalui kompetisi pasar, mereka yang tak menggunakan AI, apakah itu pelukis, penulis, seniman, akan tersingkir pelan-pelan karena pasar yang memiliki itu. Kedua juga yang buat AI ini akan superior, karena dia bisa memberikan satu eksperimen yang tak pernah kita duga sebelumnya. Sekarang ini di kalangan pelukis misalnya, karena saya di dunia itu sekarang ini, saya membaca, mereka mencoba membuat lukisan, realitas lukisan di mata kucing. Kita gak ngerti gimana caranya itu. Di mata kita seperti ini, dan di mata kucing mungkin bisa beda. Nah, kita, kecerdasan kita tidak sampai di sana, tapi AI bisa mensimulasi. Dan nanti muncul lukisan yang kira inilah realitas di mata kucing atau realitas di mata kelinci, yang kita tidak tahu. Hal yang sama juga dengan buku misalnya. Ada buku nanti bagaimana peristiwa yang dipandang dan dinilai oleh seorang yang debil, yang kita dah jauh di bawah rata-rata pun mungkin mereka memahami realitas berbeda dengan kita. AI bisa kerjakan itu. Jadi itu hal kedua mengapa AI ini nanti akan lebih superior. Hal ketiga adalah, nah ini kunci dari peradaban baru. Ada banyak sekali karya-karya nanti yang paling unggul itu adalah karya yang mengalami yang namanya itu
personalisasi. Orang nanti ini akan lebih tersentuh untuk karya yang lebih sesuai dengan personalisasi dirinya itu. Karena ternyata memang zaman ini melahirkan begitu banyak selera, zaman berbeda melahirkan selera yang berbeda, segmen berbeda melahirkan juga selera yang berbeda. AI lah bisa membantu kita membuat analisis. Bapak Ibu jika ingin membuat karya seperti ini, di segmen ini, inilah yang perlu diperhatikan itu. Cepat sekali dia bisa beri kepada kita, dan akibatnya kita yang tahu hukum besi ini bisa menciptakan karya yang lebih sesuai dengan segmen yang kita tuju, pasti kalah itu kreator yang tak mempunyai informasi ini. Jadi kita lihat di sini bahwa AI ini tidak lagi hanya menjadi science fiction di film-film, tapi sudah datang di halaman depan kita, dan pelan-pelan dia akan berasuh lebih jauh lagi. Nah, karena itulah saya sendiri menyambut dengan gembira lahirnya buku ini, buku Ketika Kata dan Nada Berjumpa, karya teman-teman Satu Pena Jakarta. Beri tepuk tangan dulu. Mengapa gembira? Karena ini membawa satu hal yang penting sekali. Saya mengatakan di pengantar itu bahwa ini buku puisi mungkin yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang dibuatkan musikalisasinya oleh AI. Nah, di situ ada strategisnya bahwa kita di sini memulai sebuah kolaborasi peradaban, bekerjasamanya kreator dengan artificial intelligence. Itu poin besarnya. Setelah ini pastilah akan banyak lagi orang-orang membuat hal serupa seperti ini. Tapi yang kita pastikan, ini buku ini akan dicatat oleh sejarah termasuk yang pertama-tama memulainya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi di situ ada strategisnya bahwa kita di Satu Pena Jakarta ini memulai apa yang memang terbuka kepada peradaban selanjutnya, itu kolaborasi manusia dengan artificial intelligence. Kita terpana sekarang ini betapa puisi nantinya ini tak lagi tampil hanya sebagai teks sebagaimana kita kenal puisi sejak ribuan tahun lalu. Ini puisi pun juga semakin sering nanti dimunculkan dalam bentuk musikalisasi, karena mudah membuatnya itu. Siapapun bisa membuatnya itu dengan mahir menggunakan aplikasi intelligence. Makanya Bro Akmal sendiri selaku mereka yang merancang lagu-lagu di sini menyatakan diri sebagai prompt arrangement prompt. Ya, karena pakai prompting saja ini ya, melakukan itu, dan kata-kata lahirlah itu lagu ini. Kita terpana dengan itu, tapi nggak lama lagi ini, nggak sampai setahun lagi akan muncul video artificial intelligence. Dari puisi nggak lagi hanya lagu, tapi jadi video ini. Dan puisi pun akan tampil tak lagi hanya teks, tapi berikut dengan gambar-gambar yang lebih menyentuh. Dan kita pun terpana lagi bahwa puisi sudah mengalami transformasi. Puisi dengan teks itu masa lalu nantinya itu. Karena puisi sekarang ini bisa ditampilkan dengan lagu, juga dengan video, bisa dengan berbagai kisah-kisah. Jadi inilah kita melihat letak strategis dari zaman yang baru. Sekali lagi, kita senang bersama para teman-teman Satu Pena. Kita ucapkan selamat karena kita mulai hal yang baru yang akan menjadi dominan selanjutnya, yaitu kerjasama para kreator dengan artificial intelligence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.